Halo guys, balik meneh mbak aku Iwan. Iki keluarga besar Son Kompor ini. Ini guru dari Iwan, ini bapak saya sendiri guys, bokap sendiri. Ya kita tanya-tanya dulu guys. Halo guys, ini bersama bokap bapak sendiri, ini guru dari Iwan ini ya. Jadi guru saya itu bapak saya sendiri dalam sound system kehidupan guys. Ya ini bersama Sinten ini Pak Fauji guys. Jadi dulu itu powernya namanya Fauji ya, kayak gitu ya. Fauji. Dulu bisa diceritakan pripun jenengan son itu tahun pinten, terus sinten gurunipun ya teman-teman. Ya, son saya itu ya sejak saya di dunia panggung, saya naik panggung itu turut panggung itu mulai tahun 79. Ya ikut orkes-orkes itu, orkes yang manggung di biasanya di Tronilan, di Gerbong. Itu di mana itu tempatnya? Iya, pernah di Ponorogo, pernah di mana-mana gitu ya. Sampai ikut orkes Gerbongan. Ya, pernah di ikut Jogja, pernah dulu ya bikin-bikin orkes kecil-kecil, pernah di Asko, pernah ikut drama dulu. Drama itu ya, tahun berapa? Drama musim drama itu ya tahun 80-an. Tahun 80. 80 sebelum 80 itu drama. Ikut orkes Gerbong gitu ya. Berarti dulu berangkatnya dari studio. Ya, terus ketemu tukang teman-teman yang ngeset di studio. Terus ya akhirnya dari Gerbong itu kenal. Itu terus kenal guru saya yang mengarahkan tuh, namanya Hanafi Wongso. Tuh, baru meninggal kalau enggak salah 2 tahun yang lalu. Apa Hanafi itu? Ya yang kesini, sering kesini. Oh, yang sering kesini. Itu dulu pernah pegang studio rekaman yang pertama itu Golden Hand. Golden Hand. Golden Hand. Golden Hand. Dan Surabaya. Surabaya. Ikut saya waktu ikut itu Supranada Abadi Record. Oh, namanya Supranada. Nah, itu rekaman pertama orkes saya dulu. Apa namanya? Pusparama. Oh, Pusparama. Terus penyanyinya sekarang sudah almarhum. Nurmala. Ceritanya kok bisa buat sound itu berawal dari mana itu, terus modalnya dari? Ya dulu pernah direkaman sama Pak Hanafi itu, sama Pak Hanafi di Supranada Abadi Record. Supranada. Ya, Supranada Abadi Record itu beralamat di Pasar Besar Wetan, belakangnya Kuburan. Surabaya. Ya Surabaya itu. Yang bangun tuh sama Pak Hanafi, saya, Mas Paul, sama siapa tuh dulu. Akhirnya rekaman pertama itu dicoba dari teman-teman Pusparama. Setelah itu dulu sempat rame ngerekam lagu judulnya kalau tidak salah kok Marsi, nah tuh apa itu lagu Jurang Pemisah dulu judulnya, terus dicoba. Oh, setelah itu vakum, saya akhirnya diangkat jadi PNS. Akhirnya saya putus di dunia panggung rekaman itu. Jadi dulu langsung enggak buat lagi. Ya, terus saya eksis menjadi PNS karena dunia saya panggung, akhirnya saya pelan-pelan buat saya sound. Nah, buat sound. Dari kecil buat 1, 2. Akhirnya berarti dulu rakit sendiri, akhirnya kenal. Akhirnya ya lumayan di kelas kampung itu, akhirnya bisa untuk orkes bisa dipakai zaman itu Suryanaga. Terus dipinjem sampai Tuban, sampai Sarangan sana. Telaga itu ya acara-acara ya son kampung lah, tapi
saya tetap pakai tata suara ya, walaupun kampung zaman itu, zaman 89 itu. Kalau boleh tahu dulu itu pakai speaker apa gitu? Mungkin teman-teman ada yang penasaran gitu ya kan? Ya dulu itu saya pernah pakai Audang itu, waktu itu masih murah harganya, zaman itu tuh harganya sekitar 30.000. Itu masih uang-uang mahal. Uang ya? Mahal. Terus pakai Philips Belgia. Ada juga Philips Holland, ada Mure itu. Tuh Philips Belgia itu waktu itu kalau enggak salah harganya masih 90.000. Itu masih duit larang. Ya, terus pakai speaker waktu itu kenal Black Widow BW itu harganya saya beli masih 315.000. Ya, itu waktu itu saya membelinya di TP itu di Manpasar. Berarti BW itu pada zamannya udah wah lumayan waktu mewah itu sudah. Terus mixernya pakai SRC. Sekarang masih itu. Oh iya. Legend di bawah ya untuk style-stylean SRC 24 channel waktu itu. Oh, ya itulah perjalanan alon-alon nungson kampung saya. Terus pada saat itu mungkin teman-teman ada yang penasaran ya kan. Boxnya itu, boxnya modelnya model gimana? Alah zaman dulu. Kalau model box zaman dulu itu ya biasa. Ya karena speakernya enggak begitu zaman sekarang, speaker kan buat besar-besar. Itu saya buat ke belakang. Ruangannya kecil kayak planer gitu. Ya zaman dulu itu 12-an. Dulu kan paling 12-an. Dulu ada Twitter. 12-an, 15-an, 18-an waktu itu belum pakai. Terus akhirnya baru-baru ini pakai. 18-an pertama saya pakai nasional. Bukan 18-an pertama buatan Amerika kalau enggak salah. Nopo anu ACR nih. Saya pernah Audak 18-an pernah. Nah. Terus apa yang model Amerika lupa itu sudah. Udah lama ya. Tuh punya. Dulu zaman itu. Terus son kampung saja. Terus pelan-pelan terus di orkesan gitu. Terus bersamaan itu saya sama Pak Hanafi itu gawe orkes di Ponorogo tahun 87. Buat orkes. Akhirnya sonnya Pak Hanafi di Ponorogo sama Pak Hin itu dinamakan Ramayana sonnya. Ramayana ya, itu nilainya dari ya, orang namanya waktu itu. Oh, namanya dia son Ramayana. Oh iya. Tahun 87. Mixernya Cutek. Cutek waktu itu 20 channel. Itu mixer legend itu. Ya zaman dulu, wong zaman dulu wis. Oh, ya itu terus kenal Pak Hanafi kemana-mana. Akhirnya ya termasuk ke studio rekaman itu sama Pak Hanafi itu. Pak Hanafi wong Soyudo. Pak Hanafi wong Soyudo. Sering tidur sini. Kurang setahun meninggal itu sering kesini. Terus Pak Hanafi saya aja benahi orkes-orkes di sini. Karena waktu itu Pusparama vakum akhirnya benahi orkes di sini. Ada dulu Memori, pendirinya saya. Memori Kebun Sari itu pendirinya saya. Terus Pak Hanafi masuk, anak-anak sini dibarahi cara bermain musik yang benar. Jadi mulai dari dasarnya. Ya, dimari warna. Kalau dangdut, nyetel dangdut itu gimana? Gitarnya, nyetel gendang, gimana warnanya? Bas dangdut sama bas campur sari itu berbeda. Lebar atau tidak? Karakternya jadi berbeda. Jadi anak-anak diwarai, akhirnya berkembang lah. Anak-anak bisa warna suara. Jadi tidak asal setting. Iya. Oh, ini terus lain tempat lain. Kalau sekarang zaman wo pasennya nek mengikuti zaman. Ya, zaman itu ya ngono-ngono itu. Si penting ya lah yang karena alatnya sederhana. Wong
zaman dulu saja, wong efeknya saja yang masih pakai pijetan, kayak rem gitu ya. Iya ya, pakai bender, bender kalau dikipet itu. Terus pakai dulu ngono wis jaket. Jaket pol wis. Iya. Terus dulu itu powernya itu beli atau rakit sendiri? Nah, dulu powernya beli, tapi beli dari Rakita. Rakita. Oh, belinya kan ya Surabaya. Surabaya. Teman-temannya. Oh, jadi pusatnya dulu itu di Surabaya. Surabaya dulu. Power-powernya ya buatan Surabaya. Dulu sing kondang pore Pak Sapari. Pak Sapari. Pak Sapari. Pak Sapari itu Surabaya itu. Kondang power Sapari, Pak Sapari itu akhirnya semua Pak Sapari. Ya zaman itu. Sekarang pun Surabaya juga maju, power maju. Sudah konsepnya konsep internasional. Ini zaman itu. Terus mungkin boleh diceritakan Pak, mungkin apa kayak pastinya kan perjalanan Sound kan udah legend dan lama ya. Mungkin suka dukanya Sound System, mungkin di kayak di acara apapun lah mungkin pasti ada cerita yang menarik. Dulu itu gimana? Iya. Kalau masalah Sound ya panjang. Kadang-kadang kalau diterima masyarakat ya senengnya. Oh, Sound-nya enak. Iya, plusnya di situ. Iya, plusnya enggak enaknya udah naik turun panggung pas hujan harus bunyi, kemudian resiko ya kadang-kadang pindah tempat itu jauh dan acaranya mendadak, yaitu zaman itu. Kalau sekarang kan semua canggih, kalau zaman dulu ya seperti itu. Ya teman-teman son-son lama ya masih, teman saya ya masih, itu kalau Ponorogo itu Pak Klawor, Mas Klawor itu ya masih Supon Rogo itu tua itu. Berarti dulu itu enggak apa ya, enggak semudah kayak sekarang. Ya, terus ya. Mungkin ini Pak, mungkin bisa diceritakan karena teman-teman di sini banyak yang penasaran gitu. Terus dalam perjalanan Sound dari Sound dulu itu kan masih konsep bunder-bunder misalnya Sound Deso kan gitu ya. Dulu intinya kalau masalah Sound kan dulu ada istilah two-way. Dengcik nah, gitu ya. Sekarang terus naik ke three-way, naik ke four-way. Nah dulu kan alat itu kan belum ada. Hanya di reko-reko alat bro. Oh jadi ya, dulu di sandbox-nya karakternya. Karakter. Nah sekarang kan sudah sistemnya lengkap sekarang. Nah, alat sudah manajemen yang dulu crossover manual itu. Sudah paling bagus ya dulu. Sekarang kan tinggal karena kemajuan manusia semakin mempermudah. Nah, ya, itu sekali. Makanya harus belajar. Nah, dulu yo karakter gula ide, pengen ini piye, nah, itu benar sekali. Jadi untuk kawan-kawan, jadi intinya kita harus belajar, eksperimen. Jadi saling support satu sama lain. Ya,